به فيه الحمد لله رب العالمين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد <سؤال> لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرف قد يبا أبداً بدلاً ودار داهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم وتعلم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحس على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله wa du'a ila al huda wa dilal al khair ibtigha'a wajhi llahi wa mardatihi wa qurbihi wa subhanahu wa ta'ala Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya tentang pemikiran atau tangan-tangan yang memiliki andil dari pembunuhan Sayyidina Utsman kemudian hingga terjadinya Perang Jamal Sampai Terbunuh diantaranya adalah Kaab bin Siwar Zubair bin Awam Dan Talha bin Ubaidillah Kemudian dilanjutkan Wahiyah Kazalik Begitu juga tangan-tangan itu Dan pemikiran-pemikiran itu Menyebabkan al Khabithah al-makirah allati dabbara limarakati sifin tangan-tangan itu yang memunculkan fitnah yang buruk dan keji sehingga membuat terjadinya peperangan sifin mereka wa mana'u wusulal akhbar wa wusulal sa'in islahidatil bain mereka mencegah sampainya kabar dan sampainya orang-orang yang ingin atau berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Perang Siffin ini terjadi setelah Imam Ali radhiyallahu taala anhu pulang dari Basrah ke Kufah yang memang menjadi tempat apa pusat khilafahnya. Rasulullah berada di Madinah, Sayyidina Abu Bakar di Madinah, Sayyidina Umar di Madinah, Sayyidina Utsman di Madinah, ketika Sayyidina Ali pindah. markas pusatnya berpindah di Kufah, di Irak. Lah, setelah kejadian dari Perang Jamal, pulang ke Sifi, ke, ke, ke apa namanya? Kufah. Imam Ali langsung mengutus Jarir bin Abdullah al-Bajali ke Muawiyah yang ada di Syam. Syam itu empat negara kalau sekarang. Palestina, kemudian Lebanon, Suriah, dan Yordania. Empat negara ini dulu dikenal dengan negara Syam. Dengan negara Syam. Dikirim itu Jarir bin Abdullah al-Bajali ke negara Syam untuk menemui Muawiyah, mengajak Muawiyah, karena Muawiyah saat jadi pemerintahan di, di apa kekuasaannya Sayyidina Utsman, khilafahnya Sayyidina Utsman, beliau menjadi apa? Ya, istilahnya kalau sekarang itu lek like Jawa Timur gubernur ya. Nah, kalau dulu negara Syam pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. diajak oleh Imam Ali untuk masuk seperti orang-orang masuk artinya membaiat mengumumkan bahwa al-muhajirun orang-orang yang hijrah dari kota ke kota Madinah wal ansor dan orang-orang yang ada di Madinah mereka semuanya sudah sepakat untuk membaiat Imam Ali setelah terjadinya perang Jamal dan setelah itu kan sudah diputuskan bahwa Imam Ali dibayar. Tapi Muawiyah melihat bahwa di bayatnya Imam Ali itu tidak sah karena ada di beberapa tempat dari ahlul hilli wal akdi ya, pem pemilihan uh, apa namanya pemilihan khalifah itu bukan semua orang ahl semua muslimin yang menyepakati yang menyepakati adalah ahlul hil wal akdi mereka, orang-orang tertentu yang memilih, seperti yang terjadi di zaman Sayyidina Umar, beliau memilih beberapa orang untuk dipilih oleh Ahlul wal Agad dari enam orang atau sepuluh orang. Alhasil, Imam eh, Sayyidina Muawiyah mengatakan demikian, "Enggak sah, karena masih ada beberapa yang tidak." membaiat sehingga baiatnya nggak sempurna kecuali dengan mereka secara menyeluruh menolak ajakan Imam Ali radhiyallahu taala anhu untuk dibaiat kecuali pembunuhnya Sayyidina Utsman telah dibunuh di intinya Muawiyah hanya menginginkan bukan nggak setuju dengan Imam Ali jadi khalifah enggak nggak setujunya itu kalau khalifah dijadikan dulu sebelum pembunuhnya Sayyidina Utsman terbunuh. Kalau pembunuhnya Sayyidina Utsman sudah digisos, di monggo katanya Muawiyah. Lah setelah dibunuh pembunuh apa pembunuhnya Sayyidina Utsman, terserah umat Islam mau memilih pemimpinnya siapa, terserah katanya Muawiyah. Sedangkan Imam Ali beliau yakin bahwa bayatnya telah sempurna karena disepakati oleh penduduk Madinah yang menjadi markas hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan itu orang-orang yang tidak ada di kota Madinah harus mengikuti orang-orang yang sudah ada di kota Madinah yang menyetujui bayatnya Imam Ali radhiyallahu taala anhu Nah kalau dibicarakan tentang pembunuhan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga sangat ingin mendapatkannya Sangat ingin menyelesaikannya Namun beliau tahu arah mana dulu yang harus dijalankan Tapi tetap penolakan itu terjadi dari Muawiyah Dan Imam Ali menjadikan Muawiyah adalah Bagian kharijan anjama'atil muslimin wa imamihim Bukoh apa, pemberontak yang keluar daripada kelompok umat islam bukan kafir ya keluar itu tidak mengikuti kelompok terbesar daripada umat islam sehingga uh, ketika di tanggal 12 malam 12 bulan rajab tahun ke 36 hijriah Beliau, Imam Ali, keluar bersama balai tentara juga ikut serta dari Basro ibnu Abbas, dengan balai tentara untuk mendatangi Syam, memerangi penduduknya agar mau patuh tunduk seperti halnya umat Islam yang ada di kota Madinah mengikuti apa yang diisyaratkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan menyetujui bayatnya beliau bukan paksaan yang tak berdasar ya paksaan Imam Ali dengan dasar beliau menyatakan dengan ijtihad karena ahlul Madinah menyetujuinya uh, Muawiyah juga berijtihad nggak sah kalau Nggak semua ahlul hil wal akad itu menyetujui. Kalau ahlul hil wal akad menyetujui baru secara seluruhnya baru diakui bayatnya. Nah, di sini kedua-duanya menjalankan hasil ijtihadnya masing-masing. Seperti pertemuan sebelumnya, likul limujtahidin usib. Ya, setiap orang yang berijtihad itu dia memiliki kebenaran atau mendapatkan kebaikan. Ya, kalau memang benar istiatnya, ya dia dapat satu pahala. Kalau istiatnya nggak benar, berarti dia eh, kalau istiatnya benar dapat dua pahala. Kalau nggak benar dapat satu pahala. Tapi istiatnya dengan dalil atau ayat Al-Qur'an atau hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau makna yang mereka istimbat dari Al-Qur'an atau hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi salam karena mereka adalah ahlul udul orang-orang yang adil yang mampu untuk melakukan ijtihad nah, sehingga ketika Muawiyah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Imam Ali mereka berjalan bersama balai tentaranya dari Syam bertemu di eh, apa di perbatasan yang dinamakan dengan Sahel Sifin yang ada di Sungai Furat Apa kalau bahasanya sekarang itu Ef Efrat apa Efrat ya Lah nggak langsung perang di situ Saling Apa mengirim orang Sampai terjadi Apa ngirim orang itu Kisaran dua bulan atau lebih jadi mereka sama-sama tidak menginginkan perang. Ingin islah datil ben, ingin damai. Sehingga saling ngirim orang untuk negosiasi. Namun tidak terjadi negosiasinya sehingga ketika masuk bulan Muharram tahun ke-37 jadi bulan Rajab Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi dua bulan atau lebih kan dikatakan tadi bahkan sampai enam bulan berarti. Pada bulan Muharram apa namanya? Eh, tidak ada kesepakatan ada kesepakatan untuk menunda ya, untuk menunda apa yang akan mereka lakukan sehingga ternyata penundaan itu tidak memiliki faedah sama sekali akhirnya Imam Ali memerintahkan seseorang untuk menyerukan kepada penduduk kota Syam untuk apa menerima baiatnya Imam Ali dan harus kembali kepada Imam Ali sallallahu Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Nah. Dan mereka harus memberhentikan perbuatan mereka dari uh, pemberontakannya. Tapi Muawiyah dan Amr bin As mereka nggak setuju bangkit dengan mempersiapkan balai tentara melebar ke kanan dan ke kiri Imam Ali pun juga menyiapkan balai tentaranya Nah disitu ada tangan Al-Ashtar An-Nakhoi Yang kemarin termasuk kelompoknya Abdullah bin Saba ya, Al-Ashtar An-Nakhoi yang kemarin berada eh, di kelompoknya Abdullah bin Saba Nah disinilah Akhirnya terjadi peperangan tapi sebelumnya Imam Ali mengatakan kepada balai tentara Jangan ada yang memulai dengan peperangan sebelum penduduk Islam dulu yang memulai ya. Imam Ali nggak mau memulai duluan Kalau mereka memulai baru kita mulai Kalau mereka nggak jalan kita nggak jalan Jadi kita tunggu mereka Kalau mereka melawan berarti benar-benar mereka memberontak. Kalau mereka nggak jalan berarti mereka nggak memberontak. Ya, jadi tunggu pemberontakannya baru dihukum. Jangan masih dicurigai sudah dihukum keliru. Ya, tunggu pemberontakannya baru dihukum. Itu Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Juga beliau mengingatkan kalau ada orang yang terluka jangan dibunuh, jangan disiksa, kemudian jangan membuka singkapnya perempuan auratnya perempuan jangan sampai menghinakan perempuan kenapa? Imam Ali ini orang yang kita perangi bukan orang kafir mereka muslimin mereka adalah muslimin bahkan beliau dalam riwayat mengatakan Ikhwana, ikhwanuna bagau alaina mereka itu saudara kita yang saudara dengan Imam Ali orang islam Orang kafir musuh bukan saudara ya. Mereka adalah saudaranya Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Sehingga terjadi di situ peperangan hari demi hari sampai terjadi tujuh hari. Tidak ada yang menang sama sekali. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nah, sehingga di akhir ketika sudah terpojok kelompoknya Muawiyah hampir kalah sudah. Sayyidina Ali hampir menang uh, Muawiyah dengan Amr bin As musyawarah diisyaratkan untuk memanggil penduduk Irak dijadikan hakim di dalam menentukan ayat Al-Qur'an sehingga Muawiyah memerintahkan orang-orang untuk mengangkat apa uh, Al-Qur'an ketika sudah Al-Qur'an yang diangkat Ya namanya orang Islam nggak mungkin membunuh atau melukai atau memanah karena khawatir mengenai Al-Qur'an berhenti. Kemudian ada yang menyerukan dari 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 kelompoknya Muawiyah, Haza kitabullah bainana wa bainakum." Ini Al-Qur'an yang menjadi penengah antara kita dan kalian. Kelompoknya Imam Ali melihat padahal sudah hampir menang terpecah di situ lagi. Ada yang memiliki pemikiran kita ijabai, kita jawab atau kita ikuti apa yang mereka inginkan di dalam menghukumi dengan Al-Qur'an. Sebagian yang lain menolak kecuali tetap perang karena apa? Karena mereka mengetahui ini hanya tipu daya, siasat untuk membalikkan keadaan. Ya, siasat untuk membalikkan keadaan seperti pemain bola itu sudah menit-menit akhir pura-pura bertahan dan merasa menyerah kalah sehingga lawan lengah ya Ter, tertipu kemudian dikena serangan balik cepat kebobolan akhirnya dan bisa membalik keadaan dan itu merugikan nah, itu juga yang menjadi pemikirannya Imam Ali radhiyallahu anhu tapi, karena yang menginginkan untuk tahkim dengan ayat Al-Quran tadi itu lebih banyak, maka Imam Ali mengikuti yang lebih banyak. Ya, karena Rasulullah sudah mengingatkan, sawadul 'adhom itu harus diutamakan, karena umatnya Rasulullah itu nggak akan mungkin terkumpul di dalam kesesatan. Alhasil, uh, disitulah akhirnya terjadi ada uh, apa diskusi tentang ayat-ayat Al-Quran sehingga diputuskan bahwa ditunda sampai bulan Ramadan ya sampai bulan Ramadan dan Imam Ali kembali dari Sifin ke Kufah nah diantaranya yang terbunuh di saat itu adalah Ammar bin Yasir diwayatkan Terbunuh di Sifin Ammar bin Yasir Dan juga ada eh, Riwayat Saat itu U.S. Al-Gharani Berada di dalam, di dalam balai tentaranya Imam Ali Dan terbunuh di perang Sifin Tapi tidak diketahui Eh jasadnya Karena memang dalam kehidupannya ingin Tidak diketahui oleh orang Sehingga ketika wafat pun Beliau tidak ingin Diketahui oleh orang Nah, sehingga di ujung peperangan itu adanya tahkim diterima dan banyak dari ribuan orang dari sahabat dan tabiin terbunuh terbongkar juga tangan-tangan uh, jahil yang berusaha di dalam menyebarkan fitnah yaitu mereka adalah kelompoknya Abdullah bin Sabah al Yahudi nah disitu situ Ah, akhirnya nampak jelas ah, bahwa mereka terpecah menjadi dua kelompok dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Al-Fatihah.